warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Abdi niat ngaji, niatnya sarua jeung niat para ulama salafus salihin. Hadirin para jamaah jemaat rahimakumullah, wabil khusus yang saya hormati amah Kiai Haji Dr. Badudin. Kesepuhan Nabi alhamdulillah hadir Kang Haji Janur, sekuan Kecamatan Jayakarta alhamdulillah, dan semua yang hadir di sini mudah-mudahan diberi keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala. Kemudian nanti kembar nasih wajin tayyib dan pada sorban. Kembar nasih wajin gantengan kakak enggak sih. Alhamdulillah. Ampura rada terlambat. Alhamdulillah minasyaitanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wah tamma lan teman-teman sapa sira bil fardhi kalawan ngelakoni kepatuhan. Allah hitam layak kerubuh kamu ora par. Aya bisa layu kerubuh kamu ora bisa digawe deket. Minzil atori saking iki-iki parewe jenis rizalik dalam pada nemong penemong kuno fardu akmila tur sempurna teman mazala ora gincir-gincir sebuahpun hamba binawafili dalam pura-pura kasunahan iku yakrubu park sebuahpun hatta akuna sehingga ono sebuah insun lahu kalisi abad iku yadah tangan al-arjula lan dua siku wasam'in lan pendengaran ibu saking abad sumahainan nulih penglihatan basyirotan kareta tak marbutoh basyirotan kang ningali emis berzali kegese sepadanya sama sumahainan fil matolibi ing dalam perkara kandir supri harwala hale engal-engal. Hadirin hadirin tahu ini kita asalah satu kang teru ikut syarat pun gak bisa ah. Ilama malin perkara rawahu kamaruatakan imam sopal Bukhari imam Bukhari. An Abi Hurairah saking Abi Hurairah. Anna Rasulullah satamanya Rasulullah. Sallallahu alaihi wasallam. Ibu bola nabi kesebenar. Ibu bola nabi kesebenar. Allah sebenarnya Allah Taala hal mahalur sebab Allah ibu kor nabi Allah. Berarti ia namanya hadis kunci. Cek mana mana peribadat tadi. Namanya hadis kunci. Mana tu Allah. Ibu ada ngamusuhan sebab manli marin insun. Walian ingwali faqad azantuhu maka teman-teman umum akan sapa insun iman bil harbi kalawan perang wa maka qorbalan ora parparap ilayya mari insun sapa abdun hamba sapa abdi hamba insun bisayin kalawan sayyiji
ahabu kang luwih demen ilaiya alin sepainsun ilaiya marinsun mimma sakin perkara iktarot tuhu kang marlu akan insun imma alainya tersabat walaya zaluran orang insir-insir sopohon dihamba insun ibu yata perrebu ngeparak sopohon ilaiya marinsun bina wafila bisa bina wafil bisa bina wafila terhadap biru-biru kasunan atau ahabahu sehingga demen sepainsun ngadah faiza ahmad tuhu kalau cinta insun yang abad kuntu maka ono supaya insun ikut sama ahu pangrumunya si abad aladhi kang yasmau kang rumu sopa abad di kalang aladhi wabasyaru bulan paningale si abad aladhi kang yamsaruhu kang ningali sopa abad di kalang aladhi wayadu bulan tak wayad darulan tangana si abad aladhi kang yabadi sukan ngabok sopa abad di kalang aladhi warijla bulan sikile si abad aladhi kang yamsingkan berjalan sopa abad di kalang aladhi wa in sa'altan lan lamun nyuhun minta sapa abad ingin sunna'atunuhu la'atainuhu yakti pari insunnya wa in sta'azat lan lamun minta perlindungan sapa abad bin malin insun la'u'idhunuhu mata yakti mere perlindungan insunnya wa makna hadis layak ikanu pernah pesantren. Jadi nostalgia lah. Nah, logat ieu kan jarang diluhur Jawa. Ayeuna mah Sunda, bahkan pesantren ayeuna mah jarang logat ieu teh. Logatna logat logat jadi. Kita lawan pesantren ka Priangan bawa ka Jawa, riweuh. Riweuh. Nyambung. Bismillahirrahmanirrahim. Mudah-mudahan dengan pengajian Jumatu Allah memberikan ilmu kasar kepada kita semua. Amin. Mampu melihat sesuatu yang tidak bisa dilihat oleh orang lain dan mampu melihat kesalahan dan kekurangan diri sendiri, melihat kebaikan yang ada di orang lain. Wa'amma bil-fardi alladhi yaqrubu min zil-ata'i bi-bismi zalika akmila. Wa'amma bil-fardi, bersungguh-sungguhlah melaksanakan keparduan. Alladhi la yaqrubu min zil-ata'i bi-bismi zalika akmal. Sebab tidak ada yang lebih sempurna pintu gerbang menuju ke hadirat Allah kecuali lewat keparduan. Jadi pardu adalah pintu gerbang utama. Siapapun yang akan masuk istana Allah maka harus lewat pardu. Artinya sehebat apapun derajat seseorang, naik derajatnya menjadi wali Allah, wali abdal, wali kutub, wali naon baik, lamun te sholat, lamun te ibadah-ibadah anu pardu, berarti batal. Sebab pintu gerbang menuju Allah akmilah yang sempurna adalah fardu. Ngan asate sempurna lamun nyaritakeun pardu, te nyaritakeun rukun lain. Maka aya lima nu kawajiban keur umat muslim keur di syariat. Aya wajib, aya haram, aya sunah, aya makruh, sareng aya mubah. Wajib urang geus maklum, wajib mendapatkan pahala, dilaksanakan mendapatkan siksa tidak, itu geus maklum urang syariat kewajiban kita. Keharaman geus maklum manakala ditinggalkeun nah ditinggalkeun dapat pahala, dapat pahala dilaksanakeun dapat siksa. Nah itu maklum berurang, tapi menyepelekan masalah sunnah itu mah kewajiban.
Kewajiban mah ketika kita masuk kantor jam 7 harus ada di kantor. Apapun alasannya jam 7 kudu masuk. Itu kewajiban. Tapi rame nak manusia, indah nak manusia itu bin nawafil dengan kesenangan. Maka cerita dia mazala abdun bin nawafil ya kerabu. Mazala abdun bin nawafil. Sampai anu terisi di SMS ayah jalmi cuma nahan nafsu. Nahan nafsu itu bisa diangkat ceriwari. Terkenal riwayat Syekh Abu Bakar Al-Misri. Syekh Abu Bakar Al-Misri diangkat jadi wali itu masih muda, canikah canikah terus diangkat jadi wali Allah. Masya Allah, angkat siapa dia dia? Bapari-bapari ngajari wali lewat jalur iya ya? Lewat jalur iya. Bapari-bapari ngajari. Jadi, ketika habis sholat subuh, kami jemaah sering ngambung minyak kasturi. Kalau di Indonesia misik ya misik. Tapi kalau di Mekah misik itu kasturi. Wangi minyaknya. Begitu wangi kami serem-serem dan wangi itu belum pernah dicium sebelumnya. Saya memakai minyak ternyata tinggi mah umur 27 an begitu serat ya. Pak Yai pakai minyak misik kasturi enggak, tapi ini wangi. Iya saya juga wangi barang itu. Masya Allah di tangan nanti badan nanti irungan. Kira-kira irung kurang sengit gitu tuh kan. Dijeli-jeli sengit minyak misi. Masya Allah, serem terus berjalan. Nah, begitu sengit minyak misi, lupa rumah deketan, gak yakinlah pengajian jimatku. Begitu ayatkan pengajian terus, rame. Lupa santri. Begitu lupa santri, ayat naros. Pak Yai, maaf, saya ingin tahu ini riwayatnya sengit minyak misik bagaimana? Nah, Cik Yai, dulu saya punya tetangga perempuan tulis lah, umur 15, kuring 15. Dari mata masing-masing resep. Ngan kuring ayam nempu ilmu ngaji pesantren sampai 12 tahun. Begitu pesantren 12 tahun sampai ke imah, eta imah awewe umbal putih meramai. Si orang dagang jalabia. Dagang apa yang ini? Jalabia. Ramai. Nah, terus untuk ngomelan diantep baik ngayakinlah pengajian di matu tak bikin lomba itu kan ramena malam Sabtu malam Minggu jadi kosong erana begitu merahun sepi malam Minggu dipanggil ku pembantunya, tolong Kiai suruh ke sini. Assalamualaikum Kiai, waalaikumsalam. Ada apa? Suruh ke sana sama Nona. Nona, ini buat apa? Begitu kali itu langsung, waalaikumsalam. Iya, ada apa Pak Kiai? Rumah saya dan kamar saya ada yang selalu mengganggu. Oh di mana? Soal kalau malam takut. Masuk ke jero, kunci jepret, masuk ke kamar, kunci jepret. Begitu dikunci, Kiai terus terang. Sejak Kiai mengadakan pengajian, dagangan saya sepi. Dagang naon, dagang naon. Sekalatnya nyawa Kiai. Pelanggan saya sepi. Jalan lainnya tinggal janjian, memang ada ngawe. Nah, akhirnya Kiai.
saya punya nafsu, kiai punya nafsu. Mari tiba-tiba berbaru, tidak ada yang tahu. Kalau tidak mau, ada yang kedua. Kiai akan saya kunci, kuring oleh kelumpatan, mulai kecerit, mutra jemur. Kiai memperkosa kuring, kiai memperkosa kuring. Pilih mana, terserah.